Sesi pemukiman kali kedua melibatkan Perdana Menteri dan Barisan Jemaah Menteri Kerajaan Perpaduan akan berlangsung esok. Fokusnya bagi mencari ikhtiar baharu untuk melonjakkan ekonomi negara. Datuk Seri Anwar, juga Menteri Kewangan, berkata sesi pemukiman akan turut meneliti pelaksanaan dasar-dasar yang dilaksana sepanjang tahun lepas. Lebih mahu lihat ke depan tentang program pelaksanaan isu-isu lebih dasar yang harus kita maju ke depan. Bagaimana langkah-langkah yang lebih spesifik. Kita sudah ada perkasanya dari segi saya sebut tadi tentang peralihan tenaga, transformasi digital, pelaburan. Tetapi yang kita mahu ialah bagaimana kita boleh cari ikhtiar-ikhtiar baru yang boleh betul-betul melonjakkan kekuatan ekonomi dan negara keseluruhannya. Sesi pemukiman akan diadakan selama dua hari bermula esok di Cyberjaya.